Hi, my name is Ferry Salib. This is my first, last, and everything in between with The Man. Saya memulai debut saya sebagai pekerja seni. Saya katakan pekerja seni itu tahun 96. Jadi 96 itu ada sinetron yang berjudul Kembang Setaman. Dan lalu tahun 2002 itu film pertama saya yang berjudul Cabaukan. Nah itu membuat saya lebih naik lagi. Setelah itu mulai banyak tawaran film, sinetron, kemudian iklan dan lain-lain. Dan sampai hari ini. The last fashion item. Saya lagi suka fedora gitu. Kemarin saya baru bespoke satu fedora dari Bali dan itu betul-betul custom made banget. Jadi it's real me gitu ya. Terus saya baru aja kemarin juga bespoke sepatu saya dari Mario Minardi itu black and white boot and I love it. Ada satu lagi jadi fashion item yang ini menjadi sebuah keharusan buat saya yaitu suit atau jas dari Agus Lim. Saya lagi suka banget bespoke sama dia dengan jas yang di dalamnya kainnya itu semua pakai corak gitu loh. My personal style, saya pikir saya adalah orang yang kadang-kadang suka bereksperimental, tapi nggak ekstrim gitu. Bukan berarti misalnya saya ngelihat ada orang pakai streetwear, kemudian saya copy pas langsung buat saya. Misal saya ambil jaketnya aja, misal saya ambil kemudian gaya celananya dan lain-lain, baru saya aplikasikan dan sesuaikan dengan penampilan saya gitu. 2023, jadi saya baru aja lulus kemarin. Saya baru kuliah lagi, jadi saya baru lulus sarjana hukum kemarin tahun 2022. Sekarang saya lagi rencana untuk ambil S2, untuk ambil master hukum. Pengen nulis buku, menulis sebuah buku yang untuk memberikan semangat sekelompok orang. Saya nggak bisa bilang dulu sekelompok orang itu apa, tapi memberikan semangat untuk mereka.